Halo sahabat Kukreasi Bertani, assalamualaikum. Hari ini saya lagi panen pete jumbo ya. Ini petenya. Nah teman-teman jangan khawatir terhadap baunya yang sangat harum. Karena menikmati pete merupakan salah satu kenikmatan duniawi yang tiada tara kawanku. Apalagi dibarengi dengan sayur bening, kemudian ada lalapannya, ada ikannya, ada sambelnya, ada petenya, jos gados. Nah kawanku, ketika sudah makan pete, jangan khawatir terhadap efek samping bau yang semerbak harum itu. Nah teman-teman bisa berkumur dengan teh pahit. Nah ini saya mau buat teh, ini teh dari dandang atau tongji ya. Sebenarnya teh apapun lah ya, yang jelas itu teh hangat. Nanti dibuat kumur-kumur kurang lebih ya setengah menit. Nah nanti insya Allah teh ini bisa menetralisir terhadap bau pete ya kawanku. Nah ini saya tunggu dulu. Nah sebenarnya ini sebelum makan pete ya, saya sudah buat dulu ya teman-teman. Saya buat dulu, nanti kalau sudah makan pete baru tak buat kumur-kumur. Nah setelah kumur-kumur nanti juga diminum ya kawanku, teh pahit ini. Tuh ini sudah saya buat kumur-kumur tadi, ini akan saya minum. Teh pahit menyehatkan. Tuh ada, apalagi ada dandangnya. Ini saya tidak di endorse ya teman-teman, ini saya hanya berbagi pengalaman terhadap pete, kenikmatan duniawi yang tiada tara bagi yang menyukainya. Kalau yang enggak suka ya monggo, enggak apa-apa. Ini bagi kita-kita yang suka makan pete ya kawanku ya. Nah ini bisa pakai teh panis, bisa pakai teh manis, cuma lebih mantep kalau pakai teh pahit. Jadi kalau pakai teh pahit itu netralisir baunya itu 90% hilang. Nah setelah itu meskipun teman-teman tidak langsung gosok gigi, itu baunya 90% nggak ada, saya jamin. Akan tetapi kalau Pak bangun pagi mau pipis, nah ini yang tidak bisa dibohongi teman-teman. Teman-teman harus pipis di toilet yang mengalir airnya, karena kalau tidak mengalir itu pasti baunya semerbak kemana-mana ya, bau surgawi itu. Tapi jangan khawatir, itu bisa dikasih wangi-wangian ya nanti, biar tidak harum semerbak di kamar mandi itu. Oke kawanku ya, itu tadi berbagi tips tentang bagaimana cara menghilangkan bau pete ketika sudah menikmati pete ya, dengan cara praktis tanpa gosok gigi. Tapi kalau mau gosok gigi ya monggo, malah lebih bagus lagi. Oke gitu dulu ya, salam pete, salam kreasi bertani, assalamualaikum.